Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Gue gak salah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya jangan deh. Ya jangan. Oh, pasti polisi di depan menangkap gue. Kalau gue gak salah, gue bukan penyebab kecelakaan, bukan gue. Polisi akan nangkep gue. Bukan salah gue. Gue gak mau masuk penjara. Gue gak mau masuk penjara. Gue gak salah kan? Gue gak salah. Vega? Gue gak salah. Vega? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya jangan. Vega gak salah. Kamu kenapa ketakutan seperti ini? Tadi orang di depan siapa ya? Itu Sisi, temannya Alana. Alana kan tadi sudah bilang mau dijemput Sisi. Kenapa? Oh, Sisi. Iya. Sisi. Oh. Itu loh ya. Tadi ada kecoa. Masa kita nggak ada sih semprotan serangga gitu? Kita semiskin itu ya? Apa benar Vega takut serangga? Tapi kayaknya bukan. Vega kayaknya takut sama hal lain. Tapi apa ya? Pasti nggak percaya kalau kecelakaan Kevin itu tidak ada penyebabnya, kan? Iya, Mbak. Mbak juga nggak percaya. Tidak ada satupun yang bisa melukai Kevin. Mbak akan cari tahu dan akan tuntut orangnya. Sadar sama sekali, Kev. Karena kalau misalkan lu sadar, lu otomatis bakal nyalain gua yang udah bikin lu kecelakaan. Dan gua gak mau gua dituduh lu sebagai tersangka, Kev. Gua gak mau. Gua gak mau keseret kasus ini. Tapi gua harus ngapain supaya lu gak sadar, Kev? Harus ngabisin Kevin tanpa jejak. Gue harus ngelakuin ini karena gue gak mau sama sekali keser dalam kasus ini. Dan mungkin ini jalan lu, Kev. Kita terakhir ketemu di sini, oke? Okay?
Permisi. Ini mesinnya barusan kedip-kedip, saya ngecek nggak tahu gimana caranya, tapi aman nggak ini mesin kayak gini? Aman kok, Pak. Saya cek pasiennya dulu ya. Iya, silakan. Untuk saat ini keadaannya sudah stabil, tapi untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelasin dokter. Makasih ya, Sus. Misi. Lain kali gue gak bakal gagal, Kev. Akhirnya kamu datang juga hari ini. Saya mau langsung ke kamar. Hari ini? Kamu duduk dulu. Maaf, Ma. Hari ini capek. Sama sekali gak ada tenaga mau untuk berdebat. Ini hari ini cuma mau istirahat sebentar, terus balik ke rumah sakit. Sudah ada Billy yang menjaga Kevin di rumah sakit. Saya yakin Billy bisa menjaga Kevin dengan baik. Jadi tidak ada salahnya kan, kalau kamu duduk sebentar di sini. Ada apa ya? Ada yang mau dibicarakan. Duduk. Masalah apa, Ma? Hotel. Kevin kecelakaan dengan mobil operasional hotel. Mau kemana dia? Hari ini nggak tahu. Tapi yang jelas, Kevin itu sedang mengupayakan yang terbaik untuk hotel.